Cio. Yeay. Biasa, kita sapa dulu teman-teman di studio dong. Yes. Ini ada teman-teman dari Universitas Muhammad Husin Tamrin. Yeay. Dari Poltekkes Jakarta 2. Mungkin kalian sudah tahu kenapa kalian harus nonton Tonight Show, tapi banyak orang belum tahu kenapa mereka harus menyaksikan Tonight Show, Desta. Karena Tonight Show itu... Kenapa ya? Kalau kita nggak nonton Tonight Show, mau ngapain lagi, yeah. Vincent? Ya sangat kan? Worth it juga. What you gonna do with that dessert? Gonna do it that is hard. Duda, dida, 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 dua, dida, 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 duda, dida, 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 put it down, dance floor, dance floor. Bagus. Kenapa? Biar semangat, ya kan? Bener. Biar kita badan kita bugar. Apa yang saksikan dari kaca belum tentu sama dengan apa yang sudah terlihat saat ini. Karena ini adalah tidak live. Gak live. Kan biasa kalau gitu kan kalau live doang. Biasa, gitu kan? Ya. Penting rasanya buat seseorang. Buat karena kalau gak nonton mau ngapain? Watch you go. Udah, tadi kan udah. Oke, okay, tadi udah. Yeah. Kenapa? Tadi udah. Oke. Okay. Sekarang bagaimana kalau kita mengajak penonton barengan? Mau ngapain? Semua, joget-joget lagu itu. Biar sehat. Berolahraga. Boleh. Berolahraga. Ayo beri semuanya yuk. Biar semangat nih ya. Ya, gerakannya gini doang ya. Gini doang. Ikuti Desta ya. Sama ikuti gini ya. Ya. Oke, okay, siap. Oke. Okay? What you go? What you gonna do with that dessert? Jadi program ini mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Wah, luar biasa. Bagian sana? Bagian sana belum? Kayak lagi gimana? Gak usah. Oke, baiklah. Udah, cukup. Wah, kenapa? Kayaknya lemes sih. Sekali lagi gimana? Udah. Kenapa kita harus terus berolahraga? Karena. Lagi mancing sih. Karena tamu kita ada hubungannya dengan olahraga. Siapa sih? Presenter-presenter cantik yang membawakan acara olahraga. Siapa dia? Ini dia. Fani Ghassani dan Kencita Karola. Lagi iya. Ya. Halo Fani, apa kabar? Hai Desta, kabar baik Desta. Poncaita, apa kabar? Poncaita. Ya, baik ya. Ini kan kalau kita mereka ini sangat cantik-cantik sekali. Yes. Ya? Emang kalau presenter olahraga tuh harus cantik ya? Nah, justru kita mau nanya ke cowok, prefer presenter olahraga yang cantik atau enggak? Atau yang ganteng? Wah, kalau jawab ganteng salah lagi ntar nih. Enggak, mungkin karena kalau presenter olahraga itu kan segmennya yang nonton tuh pria-pria. Iya. Jam tayangnya juga biasa lebih malam. Kan yang suka begadang kan cowok, ya nggak cowok? Iya, benar. Mahasiswa-mahasiswa tuh biasanya kan. Itu tuh pada begadangan semua tuh, ya. Tapi nggak punya pasangan, Vincent. Mungkin tidak diharuskan cantik, tapi menarik. Menarik untuk dilihat dan juga menarik mempunyai pengetahuan yang banyak soal olahraga. Seperti mereka berdua ini. Ya. Iya kan? Coba tapi kenapa kok memilih jadi presenter olahraga kenapa? Fani kenapa? Karena dipilih. Itu basicnya gak ada Fani. Basic. Suka olahraga beneran gak lo? Sejujurnya sih gak terlalu. Gak terlalu. Gitu. Jadi benar-benar pure karena kerjaan aja. Oh iya? Tapi dari situ jadi mulai. Gak usah terkejut deh Desta. Ceritanya kan gue gak kenal lo Fani. Oh kalian kenal banget? Oh kan CN. Pernah satu produksi dulu. Iya. Udah itu aja kan? Udah mesti dibahas lah. Oke. Kenapa ada apa lagi selebihnya? Gak ada apa-apa. Enggak, teman gaul aja dulu. Oh, temen gaul. Anaknya gaul banget. Itu. Anaknya gaul banget dulu. Oh, parah. Lu gaul tapi gaul positif kita. Kita olahraga. Pengajian bareng, olahraga pengajian, bareng. Iya.
Kalau Fanny memang tidak basicnya tidak dari olahraga, kalau Konchita? Kalau aku karena apa ya, suka nonton bola SMP. Dan memang di keluarga itu kayaknya dulu kakek dan bokap pengennya punya anak cowok. Jadi memang dididiknya dengan pendidikan yang penuh dengan olahraga dan sepak bola in general gitu. Apa-apa tim favorit kamu? Bokap sih Liverpool. Jadi dulu gedenya itu Liverpool. Memang orang-orang tua tuh suka Liverpool memang. Bokap lo, iya. Untung saya sukanya Arsenal. Kalau aku tapi melenceng ke La Liga Spanyol sih, Barcelona. Oh, Barcelona. Nah, ntar dulu. Kalau Fanny sukanya bola apa? Dong, Fanny kan presenter olahraga. Pasti suka tim bola. Kalau sih pembunuhan karakter, Pak. Enggak dong. Lu bilang aja apa gitu loh. Bilang aja Boston Celtic gitu. Itu kan basket. Apa disebut lah, sebut. Tapi jangan MU ya, oke. Anything but MU ya, oke. Emang kenapa kalau Amio? Gak apa-apa. Leicester City aja calon juara. Leicester City calon juara gak apa-apa. Aku mah anaknya pasrah apa aja aku suka. Aku sih anaknya baca yang di prompter aja. Nah tapi ini you know what, Tonight Lovers. Kita sebelumnya browsing. Yeah. Kita pengen tahu kan, kita ke Mbah Google. Yeah. Pengen lihat presenter olahraga cantik. Ngetiknya begitu, tapi apa yang keluar kita lihat ya. Kita nih, coba. Kita coba ketik ya, nih ada Google nih. Coba kita, coba diklik. Search. Bisa, presenter, iya keluar nih, okay. Olahraga cantik. What? Yang keluar pertama adalah Hesti. Hesti Purwadinata. Ah, oh, masa sih? Loh, emang iya? Enggak, lagi error kayaknya nih. Mbak, kita lagi ngobrolin presenter olahraga cantik, bukan petarung UFC. Kalau bisa olahraga semuanya olahraga dong. Mbak, kok nggak pakai nomor sih, Mbak? Dong, enggak kan? Kan kalau peserta olahraga nomor. Saya juga lagi googling sendiri juga. Oh iya? Iya. Yang keluar apa? Nomor terakhir tadi gue. Coba lihat mana itu? Handphone? Nggak menurut. Apa sih? Apaan sih? Kok gue nanya beneran? Lu kira gue googling beneran? Iya, gue googling juga. Tapi yang kedua itu Fanny Ghassani ya. Wah, dan juga ada Konchita. Memang ini memang keren, memang cantik ya. Makasih loh. Enggak, lu kecuali. Tadi ada nama gue. Kecuali ada. Nama Hesti pertama. Hebat. Berarti pas dia sebagai presenter. Karena harum kan. Baik, Hesti. Hesti. Bau sampo rambut. Habis keramas kayaknya dia. Sekarang kita akan bermain ini permainan. Wah, ini saya suka nih. Aduh. Kita ini permainan yang akan dibawakan oleh Desa. Saya selalu menyesal kalau memainkan permainan ini. Semoga kalian juga bernasib. Kita masuk ke Tonight Challenge tebak gambar. Ya, baiklah. Kita bagi dua grup, kalian berdua, saya sama Epe. Silakan Pe kesini, Pe. Kita akan berunding. Oke. Okay. Ini soalnya adalah para atlet ya atau Desta? Apa nih? Ya. Ini atlet, artis, politikus atau apa? Ya, jadi ini adalah tebak gambar. Contohnya misalnya ada gambar, contoh nih ya. Misalnya ada gambar Chris sama gambar cheerleader. Nah, ini kira-kira gambar apa yuk? Chris Patih. Salah. Cheerleader masa Patih? Ya bisa-bisain aja. Cheerleader bunyinya apa, Vincent? Ye, ye, ye. Jadi apa? Chris, ye. Nah, itu untuk penyanyi. Tapi kalau ini lebih kepada... Kelar dong gue. Ya, ini karena presenter olahraga. Penyanyi. Ada penyanyi. Gambarnya lada. Sama lele, apa yuk? Lada. Merica, lada. Pepper. Sama lele. Lada, lele. Ya itu ya. Tapi ini bukan penyanyi, karena mereka presenter olahraga. Jadi kita akan, kategorinya adalah atlet. Oke, siap? Efe bisa? Oke. Oke, tim A dan tim B ya. Yang pertama untuk tim A dulu, Konchita dan juga Fanny Ghassani. Penonton boleh ikut menebak, tapi tunggu aba-aba saya. Jangan kasih tahu ya. Jangan curang loh ya. Siap? Jadi buat capek-capek, ntar dikasih tahu lagi ya. Siap, Fanny, Konchita. Yang pertama, silakan. Meeting. Ini penonton pasti udah pada tahu nih. Pasti pada gatal nih ya. Tidang. Pada gatal nih saya tahu nih. Tidang. Rapat kandang. Rapat kandang. Waktunya 15 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak bisa menjawab. Kita lempar pada Vincent dan Epe. Sangkar. 5, waktunya 15 detik. 5, 4, 3. Rifat Sungkar. Tepat sekali. Saya jelaskan dulu ya. Saya kan gak terbiasa dengan cara seperti ini. Oke. Ini gambar apa? Rapat.
Rapat. Ini gambar sangkar. Rapat sangkar. Lipat sungkar. Yeay. Satu papan untuk Vincent dan juga Epe. Vincent dan Epe, ini lebih susah ya. Lebih susah ya. Aduh. Atlet lagi nih, atlet. Ya. Siap. Ini gambar untuk kalian. Apa ini? Waktunya beberapa detik. 15, 4, 3, 2, 1. Habis. Oh, cepet banget. Kalau udah pada tahu ya, pasti udah pada gatal nih, gue tahu nih. Kalau gatal digaruk. Oke, siap? Iya. Ya. Bisa menjawab? Bisa. Apa kira-kira? Bambang Pamungkas. Tepat sekali. Lo lama sih, cepet dong. Ya lo dari 15 ke 4. Dan kebanyakan mikir nih gambar apa? Bang. Bang, bang, apa? Pamangkas, Bambang Pamangkas, Bambang Pamungkas, satu sama. Gampang, udah bisa nih, udah jago nih sekarang nih. Lu banyak latihan makanya Vincent, diperhatikan baik-baik pakai logika lo, ya. Jangan asal jawab, ya. Oke, untuk Konsita dan juga Fanny, ya. Silakan. Ini sama nih. Waktunya 15 detik dari sekarang, 30, 29. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Chris Gunawan. Chris Gunawan. Emang ada namanya Chris Gunawan. Vincent mau jawab? Jawab. Tahan dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini dulu. Lion L. Ini apa? Missing.